Oke, di video kali ini gue akan memberikan info tentang update Survival Simulator yang ke 0.2.3 yang update di bulan Agustus kemarin ya. Gue agak telat di video kali ini karena gue udah pensi di game ini, soalnya banyak kali perusuh di game-game ini. Tapi pas gue mau balik, gue cek versinya, ternyata gamenya udah update. Tapi ya agak mengecewakan sih update-nya. Cuma update sistem, stuck, footstep sama fix bug aja sih. Tapi ya baiknya kita cek lah seperti apa. Oke, update yang pertama ini adalah update menu UI-nya. Tampilannya lumayan simple, bisa dipahami dari susunan-susunan all-nya, free, private, pencarian, create servernya, dan refresh-nya juga gampang dicari, dipahami. Dan mengubah namanya pun gampang juga, dari menunya, dari pembelanjaannya, pembelangganannya, dari pelangganannya, dari settingannya juga lumayan sih. Oke, yang berikutnya ini adalah footstep sound for send. Ini bisa dibilang ya suaranya lumayan suaranya. Nah, lumayan lumayan. Gak seperti yang update yang dulu, versi dulu suaranya agak kaku. Tapi sekarang suaranya agak bagus sedikit. Ya lumayan lah. Oke, berikutnya ini item stucknya dari 99 ke 1000. Ya ini cukup bagus sekali sih bagi pencari supplier, mencari bahan-bahannya, tidak perlu banyak makan tempat, makan peti segala macam, hanya butuh satu aja, satu tempat untuk menampung semuanya. Itu termasuk, nah coba kita bisa lihat, satu tempat aja bisa nggak dapat 1000, itu lumayan. Oke, berikutnya ini fix bugnya dan errornya. Kita tahu sebelumnya game ini banyak sekali bugnya, tapi kita coba bug keluar map ya. Oke, bisa sih. Sebentar. Oke. Kok nggak bisa dipasang? Loh, kok nggak bisa dipasang ini? Mungkin ini sudah di-fix. Ya, sudah di-fix bug-nya. Coba. Nggak bisa lagi dipasang. Gak bisa lagi. Kita coba bak terbang aja ya. Ntar kita pasang kasur dulu. Kita coba bak terbang dulu. Kita pasang tangganya dulu. Terpikir posisinya di sini. Oke. Kita pasang. Oke. Kapak satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Telat. Ulangi. Telat. Oke, kita ulangi lagi. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Bisa, masih bisa. Bak terbangnya masih bisa. Berarti di update kali ini
fix bugnya tidak terlalu dihapus semuanya, cuma seberapa aja yang diperbaiki oleh developernya mungkin. Jadi nggak semua bug dihapus oleh developer atau diperbaikinya. Jadi ya lumayan lumayan. Di update kali ini terbilang lumayan sih, dari footstepnya, dari update stacknya, dari update menunya lumayan lah. Setidaknya kita harapkan ke depan update-nya lebih bagus dari ini. Oke, sekian. Bye.